kita mobil bisa. Juga biasanya memang mobil Alphard nih, mobil pengantin. Gimana kita pakai helikopter gitu. Karena di atas gedung kita itu ada helipadnya, jadi kita bisa naik helikopter. Rubah walaupun sudah dekat hari H titik. Ya udah kalau ganti udah kita cabut aja udah selesai. Jika teman-teman ngerasa keberatan ya, ya kita bisa cari WA lagi. Terus saya dihujat sama netizen, emangnya Mas sama Mbak Dina bisa pertanggungjawabkan itu? Well, hello everyone, welcome back to Tasha Revina Channel. Pak. Apaan sih ini orang, sebel deh mengganggu opening gue. I don't like you. Oke, jadi di video kali ini sebenarnya ini dadakan sih bikin videonya. Soalnya aku hari ini tuh lagi ada jadwal meeting sama WO aku. Dia jauh-jauh datang dari Surabaya ke Jakarta. Cuman nih harusnya janjiannya nih jam 6, tapi ini jam 7 belum datang orangnya. Jadi macet gitu kan. Saya enggak tahu lah ya macetnya sebelah mana, saya enggak tahu. Kan we never know. Tapi kita bakal bikin sebuah kejutan. Enggak kejutan sih. Kita mau kerjain mantan planner ya. Nanti tolong tampilkan muka-muka orang-orangnya di sini. Nanti kita bakal kerjain dia. Aku bakal bilang kalau aku sama Juna sepakat untuk merubah konsep pernikahan. Jadi FYI, konsep pernikahan itu sebenarnya udah kita matengin dari 9 bulan lalu, sayangnya. Kamu jangan diem-diem aja di sini dikit dong. In frame. Capek nih lama nunggu mantan plan. Oh, ganti beneran. Jadi nanti kita bakal marah-marah seperti biasa, because that's my brand image, because I like to marah-marah, mad-mad and everywhere, ya kan? Jadi nanti kita bakal bilang sama dia kalau kita mau ganti konsep pernikahan, kita mau ganti gestar, kita mau ganti dekor segala macem, kita mau pakai dekor yang aneh-aneh deh, pokoknya Star Wars gitu. Kita nggak tahu kan, we never know. Jadi we never know. Pokoknya kalian ikutin aja keseruannya hari ini, gimana kita ngeprank mereka. Pokoknya kalian jangan lupa juga nanti follow Instagram teman-teman di sini ya. Pokoknya ikutin aja. Two hours later. Guys, ini barusan dikabarin sama mantan planner kalau dia udah mau sampai. Jadi kita telepon dulu ya orangnya. Tapi nanti Nanda tolong jemput ke depan ya. Kita telepon mantan planner. Lama banget nih, emosi gue. Belum diangkat guys. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam ya. Mas Abi udah mau nyampe ya? Kenapa? Ya, udah di jalan, udah di jalan. Udah kan nih, nanti kalau udah mau sampai kabarin ya biar dijemput sama orangku ke depan ya. Oke, siap. Ya, Kak. Iya. Udah di jalan, guys. Kita tunggu, oke? Okay? Thank you, San. 2 hours later. Halo. Yo, jam berapa ini? Jam 7. Iya, Jakarta macet. Astagfirullah. Sebenarnya kalau Jakarta masih macet enggak bisa jadi alasan sih. Iya, sama. Terus gimana? Apa yang mesti kita kerjain? Kita meetingin hari ini. Ya, itu ya. Siapannya kayak? Iya. Persiapan. Gimana? Langsung ke ini aja, Mas, yang mau masuk itu loh, rundown yang openingnya, weddingnya gimana tuh konsepnya? Kalau dari konsep wedding awal kan sesuai dengan meeting kita ya? Iya, rundown-nya kan jam berapa tuh di situ? Jam 6. Jam 6 ke Tasha entrance. Jadi kalau sesuai sama di sini kan kita mulai dari jam 18. Ha. Diundangan juga jam 18 kan? Ha. Nah, untuk yang ini ya, rehal yang awal. Hmm. Itu kan kita udah ada konsep kan, maksudnya kan udah konsep yang kita udah bentuk beberapa hari kan. Dia kan tinggal mengikuti itu, tinggal matengin aja kan ya teman-teman vendor. Dia makanya kan kita meetingkan sekarang kan. Buat besok kita udah ada meeting lagi sama teman-teman vendor gitu. Terus? Tapi yakin nih bisa sesuai sama rundown, nggak akan ada yang miss apa gimana gitu? Aman, insya Allah. Makanya kan kita udah buat persetnya ya, jadi ada segi timekeeper kan. Timekeeper kita udah. Terus ini tadi aku ada baca ya, di poin 9. Itu ada wedding kiss di tengah with dry ice. Mas, kita tuh kultur kita tuh masih islami banget, nggak mungkin bisa dibikin kayak begitu.
kalau Trihal itu kan bisa bersifat konvensional ya. Iya, mungkin bisa diganti sama jaipongan gitu. Kan itu udah ngikutin konsep awal kak, yang Trihal konsep yang tentang apa namanya, yang tentang kerajaan itu kan. Iya sih, cuman kan kita bisa aja mengkombinasikan tema internasional dengan tradisional ya sayangnya. Bisa aja gitu sebenarnya. Collaboration benar tuh. Ini tim kreatif saya by the way. Jadi dia emang dia suka memberikan ide-ide kreatif. Tadi dia bilang juga katanya kalau bisa ada gamelan gitu di musiknya. Iya. Kira-kira bisa disediain enggak sih Mas tuh dari entertainment-nya? Ya ngikutinnya awal Kak. Jadi kurang pas gitu Kak, kurang pantas. Kenapa? Ya harus dibikin pas lah. Ya gimana ya Pak Buya? Soalnya kalau udah ada unsurnya internasional kita udah bawa dari awal dari segi tense, makanya kita nyet bentuk tense hashtag kan. Dari hashtag awal itu kita matangkan ke konsep. Kemarin kita kan ada tambahan guest star, jadi sekarang kita pakai artis 3 kan. Okay. Itu yang artis yang ngiringin pas kita masuk ke wedding entrance, dia ada riders tambahan. Oke. Iya, jadi dia ada riders tambahan, katanya dia minta alpat warna ungu. Berarti kita harus nyari warna ungu lagi. Iya, ya WO harus bisa provide. Ya. Bener nih. Apalagi tadi kita udah nunggu 1 jam tadi kita ada sini. Iya, perihal itu aku bisa sih, maksudnya kita kondisikan ya dalam artian. Dicatat ya Mbak Dina ya. Mbak Dina alpart warna ungu. Don't forget alpart warna ungu. Perihal alpart ya. Alpart. Ya. Masih mending sih tadinya dia minta Lamborghini warna pink gitu kan. Aku juga bingung. Kenapa materinya enggak pakai Lamborghini? Iya, makanya bingung juga kan kita. Itulah Mas, namanya deket-deket hari apa sih ada aja gitu ya yang bikin pusing. Saya juga pusing sih sebenarnya. Saya pusing dari pagi saya mau makan somay atau batagor gitu. Padahal sebenarnya sama-sama pakai kuah kacang. Jadi guys, saya kira ada 3. 3. Yang salah satu. Yang salah satu. Iya sih. Tapi enggak mau bayar denda, ini kalau cancel. Bisa enggak sih kalau cancel uang yang udah masuk bisa balik enggak? Ya, DP hangus kak. Oh nggak bisa dong hangus, kan dia nggak jadi perform, masa tiba-tiba hangus? DP-nya kita udah 0%. Sudah bayar lunas. Sudah lunas. Dua artis yang perform di jam 9 sama jam 8 itu sudah bayar lunas. Perihal ini aku coba ngajuin dulu ke manajemen. Harus bisa, saya nggak mau tahu. Oke. Oh. Sama tadi kita udah discuss internal sama semua tim gitu kan. Kita tadi kan Mas dari tadi selalu bilang mention kalau kita mengikuti konsep awal. Kayak kita udah agak bosen sih Mas sama konsep itu. Kayak terlalu monoton, kayak too basic that everyone can make it gitu. Aku kayak pengen ada something yang different. Gimana kalau kita ganti konsep? Karena konsep basic udah mainstream. Masalahnya udah tanggal 14 sekarang ya. Angin udah mendekati kan gitu loh. Pokoknya aku gak mau punya konsep yang sama, karena kita itu harus beda dari yang lain. Karena kita nikah sekali seumur hidup, jadi harus beda. Kalau yang mantan planner kasih, basic banget. Padahal mantan planner kan profesional. Iya. Bisa ngasih apa yang kita mau kan? Kalau yang mau kakak yang mau diinginin ya, dalam artian dari segi perubahan, apa sih yang mau dimasukin? Coba, gimana saya yang dijelasin? Tadi ya itu konsepnya dari Anissa kan ada gamelan, jaipongan, angklung. Ya kan? Jadi mungkin ada klang-klung-klang, tapi ada musik DJ-nya juga gitu. Kita bikin, kita harus bisa bikin sedikit complicated sih memang, ya effort lah. Biasanya kalau kirap dari pintu, kalau bisa kirap kamu dari atas. Sling, pakai sling dari atas. Ya kalau itu sih kita mobil bisa. Juga biasanya memang mobil alpat nih, mobil pengantin. Gimana kita pakai helikopter gitu. Karena di atas gedung kita itu ada helipadnya, jadi kita bisa naik helikopter. Ya, kalau bisa endorse gratis pak ya. Dari waktu sih Pak Bu, ini udah mendekati banget kan perihal waktu, jadinya mungkin yang nggak bisa Mas, saya nggak mau tahu, pokoknya harus bisa. Gimana coba nanti kalau misalkan nikahan saya jadi terlihat biasa aja terus saya dihujat sama netizen, emangnya Mas sama Mbak Dina bisa pertanggungjawabkan itu? Mau ganti tempat sama saya jadi yang dihujat? Gak mau kan? Gak bisa, saya maunya itu harus bisa berubah walaupun sudah dekat hari H, titik. Walaupun sudah dekat hari H, titik. Kalau ya udah, gak
Ya nanti WO-nya aja kalau gitu. Kan kita udah sejalan sampai sejauh ini gitu loh, Kak. We don't care. We don't care because what we want the helicopter. Yaudah kalau enggak, yaudah kita cabut aja udah. Jadi aku sempat kepikiran juga sih untuk perihal honeymoon ya. Okay. Kan biasanya orang tuh honeymoon ke Maldives, Bali. Aduh basic banget deh, apalagi kalau dia honeymoonnya ke Bali gitu ya. Aku nggak mau, aku mau yang lebih luar biasa. Keluar negeri itu juga udah biasa. Aku mau keluar angkasa. Tawa sih Madina. Emang ya? Saya kata lagi ngelawak. Sekarang udah ada loh, NASA aja udah buka penerbangan ke Mars. Fuck. Jadi ya bisa aja kan. Keliling bulan. Keliling bulan, iya minimal bulan. We never know. We never know. Sama juga honeymoon. Berarti harus ke bulan. Oh, iya. Tapi nggak sih kayak kalau bulan tuh susah sih. Kayak kalau takut terlalu terang kayak di sana. Ya kan. Jadi mendingan kita ke Mars aja. Kita bisa sekalian observasi apakah di Mars tuh ada kehidupan atau enggak. Langsung berangkat. Singkat. Iya, habis acara jam 1 pagi kita langsung berangkat. Oke. Gini loh kata saya, kalau misal keluar negeri kan bisa, dalam artian untuk dikondisikan yang kayak mau di... Tapi pasti karantina, kok saya nggak mungkin lepas dari karantina. Iya, kalau di karantina di dalam artian itu untuk keluar negeri masih oke. Namun kalau ini keluar angkasa, kan Thomas kita harus cross-check lagi. Ya nggak mungkin lah, Kak. Ya, ya bisa aja sih sebenarnya, ya nggak sih? Kenapa nggak bisa? Kenapa di dunia ini tidak ada hal yang tidak mungkin, Mas? Saya aja putus diri bisa balikan lagi. Jadi saya mau ke planet Mars, tapi ya itu nanti kita omongin lagi lah ya. Sekarang intinya gini aja deh, balik ke konsep awal. Itu bisa nggak dibikin seperti yang saya mau? Saya mau ada gambar-gambar Star Wars-nya juga. Jadi nanti ada beberapa bridesmaid sama grooms yang bawa sling. Apa tuh? Apa tuh yang stick? Nah, itu apa itu namanya? Iya, pedang Star Wars bener. Oh, pedangnya Star Wars. Dicatat light saber. Light saber. Light saber. I don't know. Berarti, sama Juna tadi request. Juna juga tadi request katanya kalau saya pakai baju princess, dia mau pakai baju Spider-Man. Oke. Okay. Biar beda. Tapi Spider-Man yang baru yang Iron Spider. Iya, yang bagus. Ya, kalau misalnya dia kalau bisa baju itu terbang juga. Spider-Man-nya kan udah ngomfixkan semuanya. Ya cancel. Simpel lah, tinggal cancel. Gak mungkin kan? Berarti 3 hari udah harus ini nih. Udah harus ada konfirmasi. All vendor harus terkonfirm dalam. Karena kita mau hari. Bagi-bagi undangan. Oh iya, undangan kita juga kemarin udah sempat kita rubah sih. Jadinya ada kayak galaksi-galaksi gitu. Karena galaksi teman pertama kita sering pacaran dulu. Keren galaksi pang. Gimana nih kalau nggak bisa, ya udah ngomong aja. Kita mau ganti sama wedding planner lain sih. Kalau misalkan memang WO-nya ada nggak menyanggupi, misalkan mantan planner ngerasa keberatan ya, ya kita bisa cari WO lagi. Vendor yang dari Mas, Mbak cancel aja sih. Ya. Easy. Soalnya kan realistis gitu loh Mas, Kak. Dalam artian sudah sejauh ini otomatis kan nggak mungkin harus bisa, tapi nggak mungkin nggak bisa. Saya maunya bisa titik bisa. Kenapa Mas chatin saya? Udah deh, sayang, coba aku telepon aja tuh WO yang lama. Gak mau dibicarain dulu, Kak. Coba saya tanya dulu ya, dia bisa apa enggak. Kalau misalkan dia bisa ya dengan berat hati. Enggak sih, dengan ringan hati. Kayaknya... Halo? Pak Sugeng? Iya, apa kabar? Enggak, ini saya lagi nanya, kan saya wedding itu kurang lebih sebulanan lagi ya. Iya, saya mau ganti konsep, tapi konsepnya itu tuh kayak ada Star Wars-nya, tapi pas ada lightsaber-nya itu saya mau ada suara gamelan, suara angklung. Iya. Oh iya, kalau bisa gitu Pak, saya setuju banget sama ide Bapak. Di photo booth, ntar ada kayak
setan-setan asal Indonesia. Iya benar. Iya keren sih pak. Iya kita out of the box banget kan. Ya soal WO saya nggak bisa ini, nggak bisa menungin apa yang saya mau. Iya. Ya udah nanti bapak kabarin saya ya. Makasih pak. Dah. Kita putus aja kita. Ini gimana mantan planner yang paling profesional katanya? WO terbaik se Surabaya katanya, yang paling on time, yang paling gercep, paling paling apa namanya sayang? Solidaritas. Datang aja telat. Oh mantan planner. Dah. Jangan mas. Kalau emang nggak bisa ya udah gitu, nggak apa-apa. Ayo cabut aja. Gak tega saya lama-lama. San. Sandi. Sandi. San. Kamera. Ya Allah, masuk juga di sini. Udah, Okay. Enggak, tapi aku ganti beneran. Aku mau ganti beneran, dia telat tadi yang Spider-Man diiringi dengan gamelan. Iya. Konser Hanumun. Jadi kita sebenarnya tadi lagi bikin video di YouTube channel aku. Say hi dong, ini mantan planner WO aku. Jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta cuman untuk di-prank. Gitu guys, tapi mereka sih sebenarnya solid banget seperti tutup ya. Jadi sebenarnya mereka enggak sebenarnya mereka tadi mau menuin itu buat bisa honeymoon ke Mars, mau mereka. Mereka punya link di sana, punya orang dalam. Gitu. Jadi kita sebenarnya konsepnya sudah matang, alhamdulillah sejauh ini persiapan udah berapa persen, Mas? Sudah 90% persiapannya. Yang kebayar-kebayar juga sudah hampir lunas semua ya. Sejauh ini sih enggak ada perubahan yang berarti, enggak ada apa namanya? Enggak ada yang ya mudah-mudahan insya Allah nanti lancar-lancar aja lah, yang gak ada hambatan ini gimana mungkin. Kita di support sama mantan planner ini tuh dari bulan September 2020 kan kita persiapannya. Alhamdulillah kita jadi kalian juga gak banyak mau kok. Ya kan mas? Gak banyak mau kan mas? Enggak. Ya paling prewedding di Bromo sungguh-sungguh pakai kemben gitu. Tapi kita sama mantan planner itu udah kayak keluarga. Jadi makanya mereka tadi juga mau nolak gimana, mau diturutin juga gue bisa apa, hanya manusia biasa gitu kan, gak masuk akal. Enggak, sebenarnya ini kita udah boleh ngomong. Di gasnya itu yang takut sebenarnya. Gugak-gugak. Iya, digugak-gugak. Tapi sejauh ini kita masih baik-baik aja, tidak ada masalah yang berarti. Thank you mantan planner, udah masuk video aku, thank you. Maaf ya udah di prank. Ini udah setahun, Mas Abi pertama kali ngomongin Februari tanggal 14. Oh iya. Beda sehari, setahun, habis setahun lah ya. Sekarang tanggal 14? Sekarang tanggal 15, Februari 15. Masih gak suka ketek, ini ada nama. Oh iya, tadi ya, boleh disensor. Jadi gitu aja, thank you for watching this video. Comment di bawah, next video kita bikin apa lagi. Jangan lupa follow Instagram yang ada di bawah ini. Thank you for watching, see you in my next video, bye-bye.